saya lanjutkan pertanyaan yang mulia majelis saksi. Yang pertama saya ke Pak Rosid dulu ya. Pak Rosid sebagai ketua apa istilahnya? Komandan apa apa? Saya Dandru, Komandan Regu. Saya mau tanya dulu, ini kalau prosedur orang masuk, ya itu siapa yang jaga di? Itu ada gerbangnya. Rumahan itu ada gerbangnya. Ada gerbang utama. Kami juga punya petugas-petugas khusus gitu yang disebut PKD. Nah kebetulan kronologis pada hari itu PKD saya dua-duanya. Yang satu baru perolingan, yang satu lagi izin, orang tuanya cuci darah sakit. Jadi akhirnya, tidak ada yang jaga di pos, di gerbang? Ada, yang jaga di gerbang itu bukan khusus penjaga gerbang utama gitu. Jadi petugas bawah saya taikin ke atas gitu, sebagai pengganti. Berarti ada yang jaga di situ? Ada yang jaga, tiga orang, pintu masuk keluar motor. Bentar dulu pertanyaan saya. Berarti ada orang yang jaga di pos, ada. Di gerbang. Ada. Itu tadi kan dikatakan si siapa namanya David ya. David itu katanya bertamu. Ya kan? Itu ada laporannya enggak tuh dari kapan dia masuk ke komplek gitu? Laporan setelah evaluasi saya cari si David itu masuk ke rumah Renjiro itu sekitar pukul 5 sore. Oh, 5 sore sudah ya, masuk. Udah, ada catatannya udah. Di situ. Iya. Oke. Itu dia masuk sebelumnya ya. Iya. Nah, kemudian selanjutnya kalau tadi dikatakan terdakwa mengendarai mobil ya masuk. Iya, mobil Rubicon B120 Den. Itu seperti apa prosedur kalau tamu masuk? Seharusnya sesuai SOP, kalau mobil masuk itu ya Pak, kita tanya tujuannya. Itu semuanya, kemana. Mau tamu, mau warga? Iya, kecuali penghuni. Kalau penghuni dia punya akses sendiri. Ya. Kalau tamu, semua kita tukar identitas dengan kartu akses tamu. Hmm. Nah, kalau yang ini punya akses nggak nih? Yang ini tidak ada akses. Nah, tapi bagaimana bisa masuk? Itu karena saya di belakang gitu kan. Saya posisi pas masuknya nggak tahu persis, tapi saya dapat informasi ini dari evaluasi tugas ya. Informasi dari anggota saya katanya sekitar sore itu di warga situ itu kan ada yang punya Rubicon persis sama gitu. Nah sore sekitar setengah lima itu mobil itu keluar. Nah gitu, nah ketika jam 7 masuk itu mobil belum nyampe gerbang itu udah ada yang teriak, Paji gitu. Berarti penghuni dalam pikirnya langsung dibukain. Oh, yang namanya ada juga yang punya Rubicon di situ. Ada. Informasi evaluasi mobil, yang saya dapat seperti itu. Mobil itu di apa disangka itu mobilnya penghuni warga gitu siap, ya. Iya. Nah, saya lanjut langsung ke keadaan setelah korban dibawa ke rumah sakit ya, kan korban tadi dibawa oleh Pak Rudi ya, ditemani Pak Muhammad Ali. Muhammad Ali. Siap. Nah sekarang ini para terdakwa nih, Mario, Sen, dan satu lagi si Agnes ya. Itu diamankan di mana? Ya. Saya nggak bawa ke ruangan khusus gitu, karena saya ngelihat situasi mereka udah agak melemah gitu, udah tenang gitu istilahnya di TKP. Nah, saya tetap diam, mereka bertiga di TKP tapi dijagain sama dua security gitu. Yang penting jangan kemana-mana dari situ. Yang jagain Pak Asum sama Pak Ali. Pak Asum sama Pak Ali ya. Siap. Setelah tadi kan ada mobilnya dibawa keluar tuh, mau keluar. Siap. Siapa yang cegat? Petugas gerbang. Ada di situ? Ada, masih. Kan kami 7 orang, 5 turun ke bawah, 2 masih standby di gerbang utama. Terus setelah dicegat, disuruh kemana lagi? Dicegat, iya disuruh balik ke lokasi lagi. Disuruh balik ke lokasi, oke. Kemudian,
ada yang melaporkan ke polisi enggak? Ada. Siapa yang melaporkan? Pertama saya coba telepon Bimas berapa kali enggak diangkat. Terus teman saya ada juga kebetulan enggak ada di sini, nelpon ke Polsek kan. Nah, baru masuk sempat nanya lokasi apa terputus gitu. Pulsanya habis gitu. Akhirnya kami ke rumah Bu Natali, laporan ke Bu Natali, dan Bu Natali akhirnya pakai HP-nya laporan ke Polsek Pesanggerahan. Yang laporan Bu Natali? Bu Natali. Ke Polsek Pesanggerahan. Ya, karena kami kehabisan pulsa waktu itu. Oke. Nah, itu berapa lama polisi datang? Kurang lebih sekitar setengah jam. Oh, berarti setelah korban dibawa ke rumah sakit itu ya? Iya, betul. Nah, kemudian saya ini kembali lagi ingin memastikan sedikit pada waktu di TKP ya, ini semua kan melihat tuh para terdakwa ya, pakaiannya masih ingat nggak? Kalau si Mario pakai, Mario itu pakai apa? Sweater abu-abu, kayaknya sweater abu-abu, celana jeans, sepatu gede, kayak sepatu agak hitam tapi gede gitu, kayak sepatu apa namanya, kayak buat gunung. Bahannya bisa di ini kulit enggak, atau enggak, sepatu olahraga enggak spesifik ke bahan, istilahnya saya cuma tahu istilahnya kelihatan sepatunya gede hitam gitu. Warna hitam, siap. Oke, kalau Shen? Kalau Shen kemeja biru, kemeja kayak lengan panjang, kemeja biru, lengan pendek ya. Lengan pendek. Celana jin juga kayaknya. Celana jin. Iya. Yang lain lihat juga. Celananya. Enggak perhatikan. Sepatunya aja dulu, sepatunya itu kan bis. Yang ada enggak bawa barang bukti enggak? Gua tunjukkan aja sepatunya dulu. Izin tunjukkan bukti yang mulia. Ini yang dipakai saudara Mario. Coba saudara. Udah di sini aja gitu kan. Nah. Coba, itu betul. Ini betul. Coba perhatikan. Atau perlu mendekat. Coba berdiri, Bapak berdiri. Silakan kalau mau mendekat, Pak. Silakan supaya memastikan. Silakan mungkin dari pihak terdakwa. Silakan. Mario pada saat kejadian sampai 3 kali ganti baju. Ya, Mario pada saat kejadian itu 3 kali ganti baju ya. Seingat saya gitu, setahu saya pertama dia waktu pertama saya lihat pakai sweater, kemudian di tengah-tengah kejadian dia pakai kaos warna abu-abu. Nah, pas yang mau pulang dibawa ke Polsek itu di mobil kayaknya dia pakai kemeja hitam gitu. Itu yang abu-abu. Iya ini. Iya ini. Warnanya. Hitam. Kalau yang biru si Sen, saya ingat saya. Iya. Agnes kayak apa ya? Kayak baju kayak tank top ya, betul. Hitam putih ada, ya, hitam putih. Enggak ingat saya sepatu itu. Mungkin teman saya ada yang ingat enggak? Sepatu. Sen. Ya, Sen pakai baju biru seingat saya. Ya, David korban. Ya. Uh,
saya lanjutkan ke si siapa? Pak Muhammad Ali. Siapa? Muhammad Ali yang nganter ke rumah sakit ya. Nah, itu kan saudara yang mangku tuh di mobil. Iya kan? Iya, saya mangku. Nah, itu waktu itu saudara lihat kondisi mukanya enggak? Itu hadap ke atas apa ke bawah? Pangku. Jadi saya pangku, mukanya ke atas. Mukanya ke atas. Berarti, saya berarti lihat dikit. Persis ya? Iya. Keadaan dan mukanya. Saya angkat, saya pangku kan. Diangkat. Saya lihat mulutnya berdarah nih, ya kan? Sama kuping kanan agak ada darahnya. Mata merem. Kalau pipi, pipinya ada luka enggak di pipi? Kalau bibir saya enggak paling karena kan mobil Pak Rudi kan gelap tuh, lampu tengahnya enggak dinyalain. Jadi saya sambil mangku, Pak Rudi juga nanyain, Pak Ali masih ada napasnya enggak? Oh masih ada Pak Rudi, saya bilang. Agak cepat Pak Rudi sebelum itu. Nah, ya kan? Itu kan sampai di rumah sakit tuh. Iya. Saudara masih di sampai nganter sampai di IGD? Sampai di IGD. Itu ada dibersihkan enggak mukanya? Sampai sana enggak, belum dibersihkan. Belum dibersihkan. Belum, sampai di belum ditangani dokter kan baru ditanya. Ini yang bertanggung jawab nanti siapa nih? Oh, ada nanti saya Pak Rudi lagi markirin, saya bilang lagi markir mobil nanti ke sini. Sementara saya tunggu dulu sampai Pak Rudi datang sebelum itu. Kenapa? Ada sekitar 10 menitan kan. Saya masih di dalam tuh, saya masih tungguin. Itu belum dibersihin, belum dipegang. Dibersihkan ya. Iya, datangnya suster ini kok kejadiannya bagaimana kok sampai kayak gini gitu, ditabrak apa gimana nih? Oh ini berkelahi sampai kayak gini. Itu mukanya pernah di enggak dibersihin mukanya enggak? Dipegang enggak? Pernah megang enggak? Muka saya enggak pegang. Enggak pegang ya? Enggak pegang. Saya ngeliat darahnya udah ini enggak sengaja pegang. Izin menunjukkan foto korban yang mulia untuk mengingatkan. Coba Pak Ali maju. Oh iya, siap. Ya sekalian mobilnya, sekalian kan ada fotonya mobil tuh. Ya, foto mobil ini. Setepakwa Sin sama Mario ya, lihat. Ini tolong penasihat hukum biar diberi jalan untuk para terdakwa ya, biar jangan CCTV ini apa itu namanya rekonstruksi aja. Nah, rekonstruksi kan ada itu nanti biar rekonstruksi aja cocokkan. Mau angkat ke dalam mobil nih. Itu berwarna? Berwarna. Itu waktu Bu Natali, ini saya. Iya betul. Iya Bu Natali itu AG, anak AG. Ya. Isinya dibetulkan ya. Terima kasih yang mulia. Melanjutkan yang mulia. Saksi M. Rasid ya. Saya ke saksi M. Rasid lagi. Abdul Rasid. Ya siap. Saksi menjelaskan bahwa tadi ada perumahan dalam bentuk klaster ya. Nama jalan cuman sama sistemnya kayak klaster. Iya. Itu sistemnya one gate system atau seperti apa saksi? Sistemnya semua sama, di gerbangnya itu ada boom gate. Jadi pintu masuk satu, pintu satu. Keluar juga satu. Satu. Jadi tidak ada akses ke lain. Tidak ada. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, saksi menjelaskan bahwa posisi saksi di belakang. Nah, untuk pos security sendiri itu apakah hanya ada satu? Apa ada pos lain di belakang, di tengah atau seperti apa? Bisa saya jelaskan? Sistem kami tidak mempunyai pos, tapi sistemnya mobile semua gitu. Oh mobile. Ya, sistem kami. Jadi berkeliling. Iya betul. Tujuh orang itu berkeliling. Masing-masing zona. Masing-masing zona. Dibagi dua, zona satu, zona dua.
satu zona dua orang, zona satu dua orang, zona dua dua orang, zona yang sisanya tiga orang di gerbang utama. Oke, saya lanjutkan kembali. Kemudian berarti ada di tempat sendiri untuk jaga, itu ada tempat sendiri untuk jaga security? Kalau saya enggak di tempat sendiri, kalau saya keseluruhan semua monitor. Keseluruhan. Secara keseluruhan monitor ya? Satu perumahan. Satu perumahan. Kemudian saksi tadi juga menjelaskan, pada saat saksi meminta setelah kejadian, meminta identitas dari Mario Dandi, itu sempat tidak memberikan? Siap, iya. Sampai saksi ada upaya meminta teman saudara saksi Burhanuddin mengambil borgol? Siap, iya. Betul, bisa saksi jelaskan? Berapa kali upaya saksi sampai ada upaya untuk mengambil borgol? Saya bukan mengambil borgol gitu, tapi saya upaya meredam. Waktu-waktu itu saya berusaha meredam emosinya Mario gitu, karena dia berontak gitu, ngelawan saya ketika ditanya permasalahan dia berontak. Nah terus untuk meredam saya berusaha minta ke Burhan ambil borgol gitu. Tapi padahal saya juga ada borgol kalau waktu itu saya mau borgol. Tapi berusaha meredam dulu. Saya meredam kalau dengan tindakan saya bahasanya saya ada ancaman mau diborgol, dia udah meredah ya cukup kan gitu. Saya takutnya kalau dia tambah emosi juga takut ada korban lagi kan. Kalau korban tambahan atau saya sendiri yang bisa jadi korban gitu. Oke, berarti tidak ada itikad ataupun upaya dari saya sendiri untuk menyerahkan identitas online saudara saksi minta? Tidak ada. Tidak ada, berarti tidak ada upaya dari sendiri. Ada rasa penyesalan atau setelah melakukan itu, saksi lihat? Kalau penyesalan, saya nggak lihat penyesalan, cuman ketika setelah dia menyerahkan identitas, dia udah agak tenang gitu. Udah meredah, udah agak tenang, udah bisa ngobrol-ngobrol nyantai gitu. Oke, yang diberikan apakah hanya identitas Mario saja, ataukah juga Sen, ataukah anak Age? Cuma Mario saja. Hanya satu orang saja. Siap. Yang dua lain tidak menyerahkan? Dua lain tidak ada jawaban. Tidak ada. Tidak ada upaya juga dari mereka untuk menyerahkan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali? Iya. Oke. Saya lanjutkan kembali saudara saksi. Saksi tadi menjelaskan setelah pasca kejadian, itu 30 menit pihak kepolisian datang. Kurang lebih ya? Kurang lebih 30 menit. Siap. Yang ingin saya tanyakan, para terdakwa baik Sen maupun Mario ataupun anak Agi itu dibawa ke kantor Polsek Pesanggerahan itu menggunakan mobil apa? Dibawa mobilnya yang 120 den itu, tapi yang mengendarai polisi. Yang mengendarai polisi, iya. Tidak menggunakan mobil kepolisian? Tidak. Tidak, menggunakan mobil Rubicon? Siap. Yang mengendarai? Polisi, seingat polisi. Saya last game ya. Polisi ya. Itu berapa lama ketika polisi datang baru dibawa ke Polsek Pesanggerahan? Maksudnya jeda waktu Polsek dari, datang, tim iya, dari kepolisian datang. Polsek datang kurang lebih 30 menit setelah laporan, terus langsung dibawa. Langsung dibawa. Saksi pada saat ikut ke Polsek Pesanggerahan? Saya tidak ikut. Saksi tidak ikut. Siapa yang ikut pada saat itu? Ada petugas dari security yang ikut? Tidak ada yang ikut. Tidak ada yang ikut. Sama sekali tidak ada yang ikut. Tidak. Jadi yang ikut siapa saja ke Polsek Pesanggerahan? Setelah saya menyerahkan semuanya, pelaku dan kendaraan tuh di situ semua, di TKP ke polisi. Nah, sama polisi di bawah semua. Nah, dua orang seingat saya meluncur ke rumah sakit mau lihat si korban gitu. Oke, jadi tidak ada ya, baik ada dari pihak security yang ikut ke Polsek Pesanggerahan ya. Kemudian security di BAP memberikan keterangan di kepolisian. Berapa lama setelah dari kejadian itu? Saya kejadian tanggal 20 Februari, tanggal 23 Februari, waktu itu hari Kamis, saya sekitar habis asar dipanggil ke Polsek kan untuk memberikan keterangan. Sampai di Polsek sekitar pukul setengah lima saya di Polsek, dari Polsek saya diantar ke Polres. Pukul 5 saya di BAP di Polres, pada tanggal 23 Februari pukul 17. Oke, bisa saksi tunjukkan, ini ada sket lokasi, izin yang mulia. Sket lokasi kejadian TKP yang mulia. Mohon izin menunjukkan kepada saksi yang mulia. Bisa saksi jelaskan, ada ini set TKP kejadian, dijelaskan di depan, silakan. Maju aja, dilihat aja dulu. Dari
penasihat hukum dan dari terdakwa, silakan terdakwa Sen maupun Mario, lihat lokasinya. Ya, bisa saksi jelaskan. Ini ada sketsa TKP tempat kejadian perkara. Bisa saksi jelaskan. Yang dimaksud dengan rumah Pak Rudi yang nomor 46 tuh di mana? Ini. Itu menghadap utara, selatan, barat atau timur? Ya. Sebenarnya sebelum tikungan ya. Sebelum tikungan. Kemudian kejadiannya setelah tikungan. Kejadiannya setelah tikungan. Depan majelis hakim. Diperlihatkan depan majelis hakim. Diperlihatkan. Ya. Saksi jelaskan. Ya. Lokasi kejadian di depan rumah nomor kapling nomor 33. Di sini ada kapling kosong. Itu setelah tikungan ini langsung kapling kosong. Kapling kosong di depan rumah nomor 33. Kaplingnya nomor 33. Kapling nomor 33. Nah, dia kalau lurusnya di nomor 50 kan, kalau genap-genap ganjil-ganjil. Ganjil-ganjil. 46, 48, 50 gitu. Di sini ada selang satu rumah. Oke. Okay. Berarti dari pintu gerbang pos satpam perumahan seharusnya itu bisa terlihat jelas? Tidak. Kejadian itu tidak karena kehalang tikungan. Ini kan tikungan, dia kejadiannya di sini. Oke, okay. ada setikungan sehingga tidak bisa melihat secara jelas ya? Iya, langsung lurus. Oke, okay. Kemudian ada CCTV yang sempat merekam kejadian. Benar ini yang maksud saksi tadi rumah Pak Rudi yang dokter, yang satunya lagi? Iya, betul. Benar. Ya, jadi betul. Terlihat memang posisi terjadi peristiwa tersebut di TKP? Terlihat ya. Oke. Okay. Posisinya berarti berseberangan ya dengan rumah nomor Pak Rudi orang tua dari temannya anak korban David. Iya betul. Betul ya, berseberangan ya. Betul. Oke, cukup yang mulia. Sebentar, tadi ada penasihat hukum mau nyampaikan apa tadi? Sekarang saja sebentar ya. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.